moderator sudah terlihat dengan jelas Pak. Ya baik. Uh, tentu kalau kita berbicara stunting itu saya percaya, saya percaya semua orang yang ada di sini itu sudah terpapar sedemikian rupa. Bahkan saya boleh katakan jam terbang kita untuk diskusi tentang stunting ini sangat sudah sangat banyak. Oleh karena itu, saya berusaha untuk menyajikan sisi-sisi eh, lain yang kurang dibicarakan orang. Waktu saya dihubungi sama panitia, saya mengajukan tema ini bahwa saya ingin memperjelas dan mempertegas bahwa stunting itu adalah indikator kesenjangan sosial. Ya, jadi indikator kesenjangan sosial. Tentu, ini eh, agak sensitif. Dan tentu ini menjadi telahan kita. Kenapa itu stunting menjadi indikator kesenjangan sosial? Yang akan saya coba bahas berbagai, dari berbagai sudut pandang dan berbagai bukti-bukti yang ada ya. Um, yang pertama, sejak kita kuliah kita sudah kita sudah pernah lihat ini gambar ini. Ya gambar apa namanya penampang. Uh, struktur saraf di otak itu antara orang yang kekurangan gizi dengan orang yang uh, undernourished yang gisi baik dengan yang gizi buruk di sini dikatakan stunting pada anak-anak adalah indikator terbaik kesejahteraan anak, anak dan refleksi akurat dari kesenjangan dari kesenjangan tentu kita bertanya kenapa kalau stunting merupakan indikator kesenjangan sosial nah dasarnya adalah karena ini tadi anak yang stunting itu kan gangguan malnutrisi yang jangka panjang kalau kita berbicara gangguan gangguan gizi jangka panjang itu yang paling ditakutkan itu adalah atau yang paling besar pengaruhnya itu adalah struktur struktur memori atau struktur saraf atau struktur otak yang tidak sempurna tidak maksimal nah kita ketahui bahwa pembeda kita pembeda kita dengan makhluk selain manusia itu adalah ada di struktur akal struktur saraf dan seterusnya nah anak yang kekurangan gizi ini punya potensi untuk eh, berdampak kepada kognitifnya nah bapak ibu kalau urusan kognitif sudah menjadi pokok persoalan itu akan akan berhubungan dengan kapasitas intelektual akan berhubungan dengan kapasitas intelektual juga kapasitas intelektual akan berhubungan dengan keterampilan akan berhubungan dengan kemampuan komunikasi akan berhubungan dengan kemampuan membentuk jejaring dengan makhluk sosial ya, yang, yang lainnya dan ujung-ujungnya, itu akan berhubungan dengan pendapatan di situ, persoalannya. Nah, kemudian, kenapa, kenapa Indonesia itu baru baru panas? Tahun 2000, 2000-an ke atas, 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 2020 an ke atas 2000 an itu atas 2000 an ke atas 2000 an itu, oleh dunia, kenapa di Indonesia banyak stuntingnya? Sementara komunitas global sepakat bahwa kalau banyak anak-anak yang pendek, itu berarti ada masalah dengan kesejahteraan. Padahal, Indonesia itu negara kaya, bahkan kita masuk di G20 G20. G20 itu artinya apa? G20 itu artinya negara dengan postur ekonomi yang besar. Nah, tentu tidak elok kalau negara postur ekonomi besar, negara yang diproyeksikan sebagai negara akan berkembang, tapi ternyata di dalamnya banyak orang-orang kecil. Nah, tentu jangan tersinggung orang yang kecil. Karena urusan stunting itu, Bapak-Ibu, urusan populasi, bukan urusan individu dengan individu dia lebih banyak ke populasi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Kalau populasi kita banyak yang pendek, tentu pendapatan per kapitanya banyak yang rendah. Nah, tentu ada pengecualian, ada pengecualian. Pengecualian misalnya kan ada orang yang pendek pendapatan per kapitanya tinggi. Memang ada tapi jumlahnya sedikit. Nah, jumlahnya sedikit orang pendek yang pendapatan per kapitanya tinggi itu jumlahnya sedikit kalau boleh dikatakan dihitung dengan jari. Ya, sama juga orang-orang uh, yang pintar misalnya pendek. Itu dihitung dengan jari, bisa dihitung dengan jari. Di Indonesia orang pendek yang pintar tidak cukup 10. Kalau kita mau kalau kita melihat sementara orang yang pendek itu ada berapa ada ada berapa juta. Kan begitu ceritanya. Jadi pendekatannya adalah pendekatan uh, populasi. Nah, uh, banyak jutaan anak di seluruh dunia itu terkena dampaknya. Nah, tapi yang jadi masalah itu begini, yang jadi masalahnya itu begini. Seringkali tidak diakui kalau kalau pada kalau mayoritas itu orang pendek di situ di komunitas itu, seringkali itu bukan masalah. Ini Stunting tidak diakui di komunitas sebagai sumber masalah jika pada umumnya orang pendek. Seperti kita di Indonesia, Indonesia kan rata-rata banyak orang pendek. Pendek itu bukan masalah karena kita pendek juga bisa juga kemana-mana iya tapi kalau kita sejajarkan dengan negara-negara barat kita tertinggal bapak ibu jangan lupa Eropa itu eh, abad ke abad ke 18 abad 17-18 tinggi badan orang Eropa itu sama dengan tinggi badan orang Indonesia abad ke 20 sama Eko Perekonomiannya juga sama dengan ekonomi Indonesia saat ini tapi setelah mereka zaman Renaissance berubah, industri berubah, dan seterusnya. Mereka memimpin, eh, ternyata itu dipicu timbal balik. Timbal balik antara status gizi dengan pendapatan. Jadi kan ceritanya begini. Misalnya begini, kalau, kalau kita ingin memutuskan mata rantai kemiskinan, eh, perbaiki status gisinya. Tapi gizi eh, bisa mempengaruhi pendapatan, pendapatan bisa mempengaruhi timbal balik tergantung di mana dulu mau diperbaiki. Nah, jadi kerusakan neuro, neuro apa namanya kerusakan fisik atau neuro kognitif inilah yang jadi persoalan. Jadi di situ dulu dasarnya. Jadi jadi ingin ingin kita ini ceritanya begini. Kita ingin orang Indonesia itu sama tingginya dengan orang Eropa. Kalau sudah sama tingginya dengan orang Eropa, berdasarkan teori, isi kepalanya itu apa namanya jaringan-jaringan dendrit di kepalanya itu sama dengan banyaknya jaringan-jaringan dendrit dengan orang-orang di Eropa begitu dia diadu dengan sains dan teknologi kita sejajar kita sejajar itu yang, di, yang diinginkan jadi sebenarnya hanya hanya karena kita ingin meningkatkan kesejahteraan maka kita harus atas stunting. karena pemicu kita lambat menjadi sejahtera salah satunya karena eh, apa namanya kapasitas intelektual kita, kapasitas kerja kita, etos kerja kita itu lebih rendah. Meskipun sumber daya alam banyak, sumber daya alam banyak. Contoh misalnya eh, Jepang dengan Korea sudah 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 di atas kita. Padahal Jepang dengan kita pada saat waktu penjajahan Jepang itu pendek, -pendek juga. Tapi mereka memperbaiki apa yang memperbaiki gisi gisi anak-anaknya -anak si generasinya. Nah, Uh, kita lihat negara-negara yang, negara-negara ini yang warna hijau, negara-negara yang banyak uh, stuntingnya. Nah, uh, satu lagi, satu lagi itu stunting. Misalnya begini: stunting di Sulawesi Selatan diatasi dengan cara A, tidak sama dengan di Sulawesi Barat tidak sama dengan di Sulawesi Utara, tidak sama karena berbeda-beda cara penanganannya. Cara penanganannya itu tergantung kepada faktor risikonya. Tapi kalau sebagai ahli gizi pedoman kita tidak perlu terlalu terlalu banyak karena kalau kalau di gizi itu eh, yang kita pernah pelajari di bangku kuliah dulu hanya dua itu yang mempengaruhi status gizi secara langsung itu makanan yang masuk dengan penyakit infeksi. Kalau makanan yang masuk bagus, bagusnya ukurannya apa ya sesuai dengan kebutuhan toh kalau tidak ada penyakit infeksi selesai itu urusan sedangkan dua dua masalah inilah yang menjadi akar penyebabnya semuanya kita kalau kita cerita tentang asupan asupan kan standarnya kalau pada anak-anak ya jelas protein hewani kan sebagai protein dengan standar kualitas tinggi karena lengkap asam aminonya tentu kita kembali ke ilmu dasar kalau tidak lengkap asam amino, asam aminonya apa? Apa bisa juga bermanfaat? Eh, tunggu dulu. Rumus asam amino itu kenapa disebut esensial? Dia kolektif. Kolektif itu yang esensial itu kolektif. Kalau dia kalau dia tidak cukup semua yang esensial itu, apa namanya? kemanfaatannya atau utilisasinya itu rendah. Nah, dari situ persoalannya. Nah, sementara kalau kita kalau kita bilang protein hewani. Protein hewani berhubungan dengan uang. Berhubungan dengan uang. Ya, jadi kalau dia berhubungan dengan uang, berhubungan lagi dengan kemiskinan. Orang-orang miskin mau dia mau dia makan ikan setiap hari, mau dia makan daging setiap hari, tapi mana dia dapat uang. Nah, kalau tidak cukup uangnya akan bermasalah. Ya, meskipun misalnya ada juga orang yang pendapatannya bagus, tidak bagus konsumsi proteinnya. Eh, itu karena masa pengetahuan tetapi berdasarkan kajiannya kajian determinan faktor stunting di Indonesia paling besar itu karena pendapatan sebenarnya pendapatan pengetahuan kalau pengetahuan bisa kita kasih tahu dan kalau pendapatan eh, agak repot nah itu ya nah kemudian infeksi infeksi ya, dari seminar ke seminar ke webinar ke webinar itu penyakit apa namanya kualitas lingkungan itu selalu jadi perhatian jadi kalau secara 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 keseluruhan artinya kalau dia kaya kualitas lingkungannya itu bersih karena karena status sosial ekonomi yang bagus itu bersihannya bersih lingkungannya bersih tidak ada tuan jorok eh pasti generasinya itu tinggi tinggi pasti generasinya tinggi tinggi jadi itu menunjukkan bahwa kesenjangan sosial memang akan terlihat pada komunitas-komunitas orang yang pendek itu berasal dari low income per kapita secara umum bukan case by case saya ulangi bukan case by case tapi secara umum secara umum itu juga temuan kita di Indonesia makanya kalau stunting itu di Indonesia Barat rendah di Indonesia Tengah agak sedang tapi di Indonesia Timur tinggi semakin semakin jauh dari Jakarta semakin banyak stuntingnya semakin semakin ekonomi semakin terlambat semakin banyak stunting. secara keseluruhan begitu cara kita memahami jadi apapun urusan kita eh, disandarkan ke sana. Nah. nah. kita lihat ini. Kita coba melihat tinggi apa namanya. Ini juga ilmunya, anunya ilmu dasar juga ini di setiap seminar juga kita sudah bicarakan ini. Orang di Asia itu nilai skornya memang paling di bawah sejak dia lahir. Kenapa dia sejak dia lahir? Karena dia dilahirkan dari ibu yang memang juga pendek. Dari ibu, dari generasi kita, tinggi badan orang nah kita lihat Eropa Eropa yang di atas yang biru Amerika Latin ada di tengah jadi Amerika Latin masih lebih bagus Amerika Amerika Latin masih lebih bagus dibanding uh, Asia pada umumnya kalau Asia dia main di bawah jadi kita sudah uh, lahir sudah minus 0, sudah minus minus 0,25 tapi itu kan belum belum stuntingnya stunting itu betul-betul puncaknya pada usia apa di sini dikatakan pada minus 2 itu usia 19 belas bulan jadi tetapi penurunan itu sudah terjadi sejak dia lahir. Terjadi keterlambat kejar tumbuhnya itu tidak tidak bisa mengejar. Tentu kita kita mungkin bisa bilang seperti ini ah. Itu kan beda rasnya, Pak. Beda rasnya. Eh beda genetiknya. Ya beda rasnya, beda genetiknya karena dari mananya? Dari isi kantong yang berbeda dari sananya. Begitu ceritanya. Karena kurangnya kalau dia bisa sediakan, saat disinya akan bisa dia penuhi. Nah, inilah yang ingin di inilah yang ingin diwanti-wanti sama WHO bagaimana supaya semua negara-negara negara yang ada di WHO itu tidak berbeda tinggi badannya supaya tidak berbeda kesejahteraannya itu maunya sebenarnya maunya sebenarnya karena sudah diyakini kalau tinggi badannya dia akan sejahtera karena dia gampang kapasitas kapasitas par parunya saja atau kapasitas apa namanya kapasitas balkernya saja atau kapasitas apanya lebih bagus kalau istilahnya mobil-mobil besar dengan mobil mini tentu yang kurang fisiknya besar itu lebih banyak kapasitasnya dibandingkan kecil secara secara logika ya jadi ya, timing timing uh, growth grow ini memang uh, sejak konsepsi memang oleh karena itu ya kalau sejak konsepsi pemerintah saat ini memang apa namanya itu yang calon pengantin itu diperhatikan dengan baik bagaimana kalau sudah terlanjur uh, apa namanya sudah terlanjur pendek misalnya, apakah masih bisa diperbaiki? Tentu obesity fifty bisa iya, bisa juga tidak tergantung tingkat keparahannya karena pertumbuhan itu tidak terlalu cepat berubah. Nah, ini kita bisa lihat ya. Nah, kemudian anu juga eh yang perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa kalau orang itu pendek kemungkinan cepat untuk menjadi obesitas kemungkinan untuk menjadi obesitas. Jadi banyak kita sudah bisa bayangkan ini masalahnya kalau di Indonesia. Kalau kita tidak berhasil mengatasi stunting, akan terlihat nanti pada dia remaja, pada dewasa, akan banyak orang obesitas. Karena tubuh yang pendek lebih cepat untuk menjadi gemuk dengan jumlah makanan yang sama dengan orang yang tinggi. Kan logikanya seperti itu. Sama-sama tingginya, eh sama-sama umurnya, beda tinggi badannya, jumlah makanan yang dikonsumsi sama, maka orang yang pendek itu akan obesitas sudah jelas itu karena rumus rumus harus benedik memperhitungkan tinggi badan meskipun umurnya sama maksimum aktivitasnya sama jadi coba bayangkan jangka jadi, ya, jadi yang kita pikirkan ini jangka panjangnya ini barang ini jangka panjangnya setelah dia dewasa itu juga yang jadi urusan pemerintah karena kalau dia obesitas obesitas itu pintu masuk pintu masuk untuk pasar penyakit degeneratif nah perlu teman-teman di rumah sakit kan sudah tahu yang paling tinggi biayanya di rumah sakit pengobatannya itu adalah penyakit degeneratif. Jadi istilahnya banyak banyak uang negara tersedot untuk mengobati mereka ini. Untuk mengobati mereka ini dan yang paling kita sedihkan juga memang fenomena public health kita memang belum 100%. Harusnya apa namanya? fokus kita ke pencegahan. Fokus kita ke pencegahan obesitas eh, awa ceritanya adalah dari orang yang pendek dan seterusnya itu akan berisiko eh, ke sana nah berikutnya eh, saya sajikan lagi ini ya ini ada satu apa namanya satu pertemuan tentang pertumbuhan anak, anak ya topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah metode diagnosis yang saat ini kontroversi kan begini ceritanya Uh, sebenarnya WHO itu hanya satu saja definisinya itu stunting di bawah minus dua standar deviasi stunting. Ada pun gejala-gejalanya macam-macam, tapi penanda tunggal ya saya tunggal penanda tunggal untuk menentukan stunting itu hanya tinggi badan ada orang bilang Pak, tapi kan di definisinya disertai dengan gejala-gejala. Itu disertai, bisa tidak disertai. Kalau gejala-gejalanya bisa macam-macam. Nah, bisa macam-macam. Oleh karena itu, kalau ada publikasi WHO tentang stunting-stunting apa namanya itu, mereka hanya pakai itu saja, pakai eh, minus dua standar deviasi untuk kepentingan prevention untuk kepentingan pencegahan di public health. Untuk kepentingan pencegahan. Tetapi kalau untuk kepentingan terapi atau dan seterusnya bolehlah mereka menggunakan bolehlah ada istilah lain, istilah lain karena terapinya harus berhubungan dengan definisinya. Supaya dia sembuh, harus berhenti, ini harus berhenti, ini harus berhentinya, berhenti gejalanya. Berhenti gejalanya, tetapi tinggi badannya tidak akan berhenti, tidak akan berhenti, tidak akan tidak akan naik dengan berhentinya gejala macam-macam yang diobati itu. Terus kalau gejala macam-macam yang diobati itu berhenti, tapi tinggi badannya tidak naik, apakah itu anak masih cantik? Masih, kalau belum bergeser dari minus dua standar deviasinya, eh, belum, bergeser. Masih kalau dalam 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 WHO. Saya tahu, eh, eh apa namanya, waktu kami bawa tenaga sini di satu salah satu kabupaten, memang eh, Keras itu pernyataannya bahwa kalau kamu menetapkan uh, stunting padahal itu tidak stunting anggotanya Pak Sirak ini, saya bawa pulang ke Makassar. eh bap Bapak saya perintahkan untuk menarik anggotanya dari kabupaten ini. Kalau menyatakan anak yang uh, stunting padahal itu tidak stunting menurut gejala, bayangkan kerasnya itu. Men menyatakan aneh yang stunting padahal bukan stunting menurut gejala yang dia masuk dengan gejala adalah gejala-gejala klinis dia suruh minta pulang dalam hati saya suruh kasih pulang kalau saya pulang pulang karena itu urusannya adalah urusan minus standar deviasi itu urusan public health begitu ceritanya tapi kita tidak perlu berlarut-larut di sana yang penting kita eh, apa namanya ada ada bidang kita masing-masing Nah, kalau dalam untuk gejala klinis ya bolehlah gejala klinis karena untuk kepentingan klinisnya memang memang sudah tepat di situ tapi tidak bisa mengeksekusi definisi public health ya definisi public health karena WHO itu hanya untuk definisi public health. Nah um, dia juga mengatakan begini bahwa eh, terapi hormon pertumbuhan tidak bisa dipakai. Terdapat kesepakatan bahwa tes genetik atau tes epigenetik tidak diperlukan untuk semua anak dengan postur pendek. Tetapi harus digunakan dalam evaluasi diagnosis tertentu. Untuk kondisi-kondisi tertentu bisa, misalnya orang tuanya. Orang tuanya minta, coba di tes genetik anak ah, saya, boleh. Itu kan biasa, biayanya mahal. Tapi kalau untuk public health misalnya, apakah semua anak di tes genetiknya, apa penyebab sentinya? Terlalu mahal. Jangan. Jadi ke kelompok ini hanya bisa kita lakukan tes genetik eh, untuk betul-betul daerah yang katakanlah 50% stunting itu bisa kita lihat untuk tes genetiknya, kenapa? karena eh, beberapa hormon pertumbuhan ini ternyata tidak stabil tidak stabil pada anak-anak muda berubah, jadi tidak eh, usah ke perusahaan urusan genetik itu meskipun bisa ya, bisa, tentu biayanya akan mahal ya Nah penting, mengukur hormon pertumbuhan hanya pada kasus sindromik yang parah. Sindromik yang parah maksudnya begini. Kebanyakan orang apa ini semua? Nah, boleh dites genetik. Ini sudah faktor genetik ini. Terisolasi, daerah terisolasi, dan ditemukan sangat banyak anak yang pendek dalam di tingkat populasi. Mungkin ini populasinya 50 Tapi kalau di Indonesia tidak ada nih yang kabupaten yang 50 persen. Bisa ada ya. Kabupaten yang 50 persen stuntingnya. Terapi hormon pertumbuhan tidak stabil diukur pada anak-anak karena multirespon banyak respon, lingkungan tidak tetap dan mudah berubah-ubah. Lingkungan tidak tetap dan mudah berubah-ubah, misalnya dia pindah tempat tinggal atau kemana dan seterusnya, faktor lingkungan-lingkungan sosial, lingkungan pemukiman apa dan seterusnya, mungkin juga mudah, mudah berubah-ubah. Jadi tidak, di, tidak dianjurkan meskipun bisa dilakukannya. Nah, tentu pertanyaan berikutnya bagi kita. Eh, apa sebenarnya berkontribusi terhadap stunting itu. Kalau kita lihat di Afrika ini kita lihat ya. Yang paling banyak kan ini basisnya basis penelitian ini basis agrar dan agrar, agrar pertanian. Ternyata memang adalah hasil panen yang hijau ini adalah hasil panen. Ya, terhubung lagi tadi betul-betul ke pendapatan. Setelah itu baru kita eh, tenaga kesehatan. Jadi kita bisa bayangkan toh hasil panennya bagus banyak oh, hasil panennya petani bagus tenaga kesehatannya bagus bagusnya dalam arti eh, dia promosikan peman, apa, konsumsi konsumsi makanan pada anak dia perbaiki asi eksklusif dia perbaiki MPAC dia perbaiki pemantauan pertumbuhan baik semua tenaga kesehatannya mampu menjangkau semuanya itu kita sudah ber berkontribusi antara di sini 30 50 sampai 70 persen terhadap pencegahan stunting itu di tenaga kesehatan kita kita ini tenaga kesehatan itu. Kemudian eh, yang banyak kedua itu adalah ini pendidikan ibu. Nah, teman-teman semuanya, ini suka atau tidak suka, memang yang banyak yang stunting itu yang anak ibu, ibu yang ibunya kurang pendidikan. Tidak sekolah, tamat SD atau tidak tidak tamat SD lebih banyak yang begitu dibanding yang Uh, tamat SMP ini banyak data begini banyak data yang menunjukkan ini sama juga dengan kita ini ibunya tidak berpendidikan. Nah uh, kemudian kontribusi yang berikutnya itu masalah WC masalah WC WC ini kalau dari dilihat dari teman-teman di Anu di laporan itu okeifikasi free itu sudah sudah bisa di atas semua maksudnya sudah banyak yang sudah punya WC. Kalau masih ada yang WC-nya tidak bagus ya itu akan akan mempengaruhi. Selain itu juga adalah status gizi ibu ya, status gizi ibu Jadi ini data ini data dari Ethiopia. Kalau data dari Indonesia belum begini saya belum belum update belum sempat dapat. Tapi determinannya itu kalau untuk apa namanya untuk negara-negara yang satu klaster biasanya sama khusus untuk Indonesia itu memang masih lebih banyak ke apa namanya pendapatan sanitasi pendidikan itu urusannya jadi tidak baiknya jika kalau dibilang begini kalau perbaiki perbaiki stunting itu perbaiki pendapatan perbaiki sanitasi perbaiki pendapatan distribusi keadilan dan seterusnya selesai urusannya itu tidak baiknya dikasih begitu tapi faktor penentunya itu paling banyak di sana nah eh, ini ada hasil penelitian dari Yogyakarta ini dia teman dari Yogyakarta Ibu Tri dia mencoba menganalisis itu pajak ini pajak sekali ternyata penambahan rasio pajak sebesar 1 persen dapat mengurangi prevalensi stunting pada anak 2 persen kontribusi pajak ya jadi pajak kita yang dikelola dengan baik dibagi-bagi untuk kesejahteraan rakyat apa dan seterusnya itu bisa salah satu diharapkan untuk bisa menurunkan stunting ini berdasarkan data dari Riskesda dia bagi dengan data dari eh, apa namanya eh, PDB ya nah berikutnya sampai jam berapa? izin Bapak sirah, waktunya sisa 10 menit lagi. mudah oh, nah, ini terakhir. Nah. Coba kita lihat, nah. Bapak Ibu. Takuler ini datanya ini. Coba kita lihat. Tinggi rata-rata orang Asia 167 laki. Tinggi rata-rata orang Indonesia 163. Selisih ya selisih kita dengan orang Eropa itu 14 cm. Kalau anda tidak kalau anda mau buktikan ya itu pemainnya PSM antara lokal dengan William <laughs> sekitar 14 cm. Pada laki-laki dan pada perempuan. Selisih antara kita dengan orang Asia, Asia pada umumnya kan Asia masuk negara-negara lain, negara Asia yang lebih maju dari kita. Itu kita terpaut 3 cm, pada perempuan terpaut 4 cm. Kita lihat pendapatan kita terpaut berapa pendapatan per kapita. Selisih Indonesia dengan Eropa 35 ribu dolar. Memang itu, rata-rata kita pendapatan per kapita di, di Indonesia itu hanya sekitar 4 ribu. 4 ribu dolar, kali mungkin 15 ribu begitu. Nah, tapi ini kan pendapatan kasar lagi-lagi ini populasi. Jadi sini sudah menunjukkan bahwa semakin jauh selisih tinggi badan, semakin jauh pendapatan per kapita. Itulah sebabnya menjadi menjadi dasar eh, kenapa pemerintah kita kotor, ngotot untuk supaya kita jangan terlalu anu, jangan terlalu pendek ini. Kita bisa mengejar kesejahteraannya mereka, bisa mengejar pendapatan pendapatannya mereka. Tapi ada lagi satu indeks, kalau kita berbicara indeks kebahagiaannya, ini agak unik nih. Kalau indeks kebahagiaan itu, Indonesia itu tinggi indeks kebahagiaannya. Jadi para pemimpin, para orang-orang Eropa itu heran, kenapa Indonesia itu indeks kebahagiaannya tinggi dibanding dibanding negara-negara Eropa, karena orang Indonesia itu ternyata ada dua sisi kehidupannya. Meskipun menderita di dunia, masih masih dia berharap bahwa di akhirat akan, akan lebih bahagia. Jadi happinessnya kita, happiness indeks kita itu bagus kira satu faktor yang bagusnya, bagaimana dengan gizinya Ini kesepakatan yang gizi terakhir, nah, pertumbuhan janin, produk apa namanya ini, dari lanset ini, lanset pertumbuhan janin dan pandang panjang bayi yang baru lahir serupa di berbagai lokasi dan geografis. Ingat, Kinah? jadi dia bilang, mau dia di Eropa, mau dia di Nusa Tenggara Timur, mau dia di Selayar, mau dia di Bali, mau dia di mana, sama. Ketika kebutuhan gizi dan kesehatan terpenuhi. Ya, maksudnya ketika asupan proteinnya, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, vitamin, mineral dan air semua terpenuhi dengan bagus, maka akan sama pertumbuhan tinggi badannya. Nah, tidak ada kendala lingkungan. Tidak ada kendala lingkungan, kendala lingkungannya minus, maksudnya kebutuhan gizinya terpenuhi, sanitasinya sama-sama bagusnya dengan Belanda misalnya. Sama, sama bagusnya dengan Inggris misalnya sanitasinya maka dia akan sama itu ya kita bisa lihat di sini berapa standarnya sebenarnya untuk uh, pertambahan tinggi badan jadi menur menurut standar pertumbuhan dikeluarkan oleh WHO usia 0 sampai 6 bulan itu satu senti pertambahan jadi kalau masuk masuk data di PPGB yang bertambah dua senti satu bulan ya apa masuknya nyok 6 sampai 12 bulan itu hanya setengah senti 12 sampai 24 bulan hanya 0,3. 24 sampai 60, 24 sampai 60 bulan hanya 0,2. Apa maksudnya pesan ini? Pesan ini maksudnya hati-hati mengukur panjang badan. Berbeda 0,3 cm itu adalah perbedaan garis Frankfurt saja itu. Perbedaan garis Frankfurt itu akan lewat dari 0,3. Perbedaan garis Frankfurt akan lewat 0,2 akan salah buku. Pada usia 0, 24 sampai 60 bulan. Nah, itulah sebabnya kalau urusan mengukur panjang badan ini diserahkan ke kader, kader itu harus dilatih betul-betul, betul-betul. Karena urusannya sedikit sekali. Berbeda dia di sini akan berbeda statusnya. Nah, itu jadi gizi kita 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 sama-sama bungkus ya kalau gizi bisa kita tinggi badan kita sama dengan orang Eropa kalau kebutuhan gizi kita bagus. Nah, untuk bisa memenuhi kebutuhan gizi tolong dibantu masyarakat kalau dia tidak tahu makanan apa yang harus dimakan karena di tangan kita ada kalkulator DKBM di tangan kita ada survei, di tangan kita ada WHO antro tolong dibantu uh, uh, masyarakat masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan itu siapa tahu ada jadi kebunnya, siapa tahu ada sumber dayanya dan seterusnya pastikan masuk di mulutnya dan pastikan tidak ada sampah tidak ada apa namanya yang ber, ber, berselewaran di samping rumahnya dan seterusnya sesederhana itu nah penutup moderator penutup, stunting menyebabkan kerusakan fisik dan neurokognitif menjadi peletak dasar kesenjangan sosial. Setiap negara sebaiknya mengembangkan intervensi dengan faktor risikonya. Pola stunting dimulai sejak konsepsi terus berlanjut jika tidak dapat diatasi faktor penyebabnya sangat bervariasi. Terdapat kesepakatan bahwa tes genetik atau epigenetik tidak diperlukan untuk semua anak dengan postur pendek pertumbuhan janin dan panjang bayi baru lahir serupa di berbagai lokasi geografis yang berbeda ketika kebutuhan gizi dan kesehatan ibu terpenuhi, kendala lingkungan dapat diatasi. Selisih tinggi badan rata-rata orang Indonesia dengan RR pas sekitar 14 cm, selisih pendapatan sekitar 3.500 US dollar per kapita per tahun. Itu uh, penyampaian dari saya eh, tidak terlalu banyak yang saya bisa singgung. Saya maunya kita berdiskusi saja, berdiskusi secara santai. Kalau ada yang mau didiskusikan, tentu saya bukan tahu segalanya, saya belajar dari teman-teman serta mendapatkan informasi yang lebih cepat dan lebih akurat. Di sini bukan untuk saling eh, apa namanya. Kita saling belajar di sini dan saling memberikan informasi. Moderator, diambilan